Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Sobat Merah Putih Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren di Nusantara untuk channel YouTube Merah Putih bersama Ingrid. Dengan Ingrid ya, ditemani juga oleh kameramen yang paling tidak populer dengan Oke. Fenomena burung paruh bengkok sekarang lagi melesat gitu loh. Begitu ya ngomong ya. Jadi hobi burung paruh bengkok itu lagi tinggi-tingginya karena di tengah pandemi ini orang cari kesibukan sendiri, cari hobi gitu loh. Jadi orang kepengen pelihara hobi. Nah, anjing kan udah biasa, kucing udah biasa ya. Nah, sekarang orang beralih ke burung-burung paruh bengkok. Cuman masalahnya buat mendapat jelasin dulu dong om, kenapa paruh bengkok namanya? Ya karena paruhnya bengkok. Emang semua enggak semua burung paruhnya bengkok. Ini dibilangnya burung paruh bengkok. Ah gitu ya. Iya. Enggak semua burung paruhnya bengkok. Enggak semua ya. Perkutut enggak bengkok. Melengkung dikit. Lurus. Oh, gue dengar ya. Ya. Dia lebih pintar. Ya, jadi kayak begitu ya. Jadi kita kepengen sekali tuh di kota ada toko burung yang ngejual burung-burung paruh bengkok gitu loh. Lalu punya tempat juga bagus, ada pelatihannya juga gitu. Nah, pelatihan ini yang mesti lebih aman supaya nggak gampang kabur. Karena burung itu nakal, suka kabur. Bukankah begitu, Kak Putra? Betul. Ya. Jadi kita itu skenario kemana lagi ya? Langsung ke dalam. Oh iya. Nah. Tambah tokonya belum? Nah, sekarang kita lagi ada di BGM Pet Shop. Kita harusnya di awal ngomongnya, Om. Ya, enggak kan ceritanya kan ini kan ceritanya kan di tengah dulu baru ke depan gitu loh. Lotus jadi gitu ya. Kita ini lagi di Pet Shop BGM di Pantai Indah Kapuk ya. Toko pet shop yang jual makanan anjing, jual makanan burung, makanan kucing dan hewan small animal lainnya, tapi sekarang udah mulai merambah ke paruh bengkok, ke burung. Ya, yang lagi ngetren gitu loh. Jadi kita juga nanti bakal ketemu sama pelatih burung yang juga top ya. Namanya siapa, Put? Oji. Oji. Ya, kita mau kenal tentang toko ini yang baru ini dan juga burung-burung yang dijualnya begitu. Oke? Okay? Yuk, masuk. Langsung kita sambut. Lu tinggal putar kamera, susah banget sih, Put. Gua malas gerak, Put. Ji, itu di nyalain mic-nya. Mana lah? Itu di belakang lu, coy. Kanan, iya. Halo. Sudah bersama dengan Oji ya. Jadi Ji, ini kenapa bisa ada cerita di BGM Pick ini bisa ada toko burung begini? Iya, memang si tukang punya BGM ini memang mau meningkatin kualitasnya lagi kan. Mau nambah pelayanannya jadi di burung. Memang yeah. Burung Makau ini sekarang lagi naik daun ya? Iya, lagi naik daun. Gak Makau aja sih, ada Sang Gunur, Palek, Market Australia, Upgrade gitu. Oh, ya. Tapi yang kelas atasnya ini ya, Makau ini ya? Ya, itu burung kelas atasnya Makau. Nah, lu sekarang stoknya ada Makau, ada apa aja sih? Makau ada BNG, ada Greenwing, ada Harlequin, ada Scarlet. Ada berapa ekor yang sekarang stok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, banyak. Ayo, ya? Masuk aja, Om. Ada lagi, Put. Bentar itu, Put, ngomongnya, Put. Ya. Ya. Ini stoknya. Ini stoknya. Ya. Ini yang kawin. Ini BNG, ini Catalina. Catalina ini campuran ya? Iya, campuran. Apa sama apa? Campuran BNG dengan Scarlet. Oh, BNG sama Scarlet. Kalau ini BNG di harga berapa? Baby ya? BNG baby sekarang di harga 35-40. Kalau yang ini dijual berapa? Ini nggak dijual dong, karena ini kemarin sakit, ini lagi penyembuhan. Oh, lagi sakit. Iya. Kalau ini Catalina? Catalina di harga 85-90. Ini udah free fly? Jangan saya, jangan saya. Jangan, jamnya mahal. Iya. Jamnya lebih mahal dari kamu. Ya. Umur berapa ini, Ci? Umur 8 bulan. 8 bulan ya? Iya. Gue pengen teman pegang parunya ini loh. 8 bulan gigit belum sakit ya? Iya, sakit. Tapi kalau dia lagi nggak bad mood, sakit juga. Sakit ya? Iya. Bisa kalau nggak itu gimana? Dia nggak, memang dia manja berarti. Oh, dia manja. Manja. Dia kurat, lehernya begini. Iya. Bisa dibejek-bejek, ya. Orang ayo, Bobby ganti Makau lah. Ya enggak, soalnya Makau ini mesti punya tempat gede. Ya kan? Enggak.
cuman modal tangkrengan ini doang. Oh, jadi cuma modal tangkrengan ini doang? Iya. Ini tangkrengannya harga berapa? Aduh, sabar dulu. Tangkrengannya harga berapa ini? Apa? Tangkrengannya harga berapa? Tangkrengannya di harga 1,5. 1,5 ya? Iya. Burungnya? 80. 85. 85. Iya. Gitu. Ini udah free fly belum? Udah. Tadinya ini bahkan udah free fly. Iya. Ini juga udah. Cuma insiden jadi begitu. Nah, kalau ini, terus, ini. Nah, ini. Green wing. Green wing. Green wing Macau. Galak enggak? Green wing. Galak enggak green wing? Ini baik. Nah, ini agak ini rare item buff gold. Bukan ya? Rare. Buffon bukan. Buff gold. Oh, Buffon kali BNG. Bang apa? Mikir ke sana. Enggak, kadang-kadang kok. Wih, berantem. Ini Buffon kali BNG. Nah, jarang burungnya, cuma ini doang. Ini harga berapa ini? Ini di harga 85 sampai 90 sama. Kayak kata lu. Halo. Halo. Eh, bisa halo. 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 Namanya halo. Milen. Halo. Milen. Ini namanya Bori. Eh, bisa ngomong ini. Bisa. Halo. Umur berapa nih? Ini kebetulan umur 4 tahun. 4 tahun. Ini Mako bisa ngomong di umur berapa ya? Di umur 8 bulan pun bisa ngomong. Udah bisa ya? Iya. Tapi enggak semua Mako bisa ngomong. Halo. Enggak semua Mako bisa harusnya. Si Macau ini sebenarnya sejenis sama kakak tua nggak sih? Kan paru bengkok. Paru bengkok sama. Sama kan, satu sama. Jenis gitu ya. Iya. Tapi jenisnya sama. Beda. Satu keluarga. Satu keluarga. Ini yang rare, maksudnya jarang ada. Itu jenisnya. Rare. Nah rare. Ini. Rare. Ini Scarlet. Scarlet. Iya. Galak ya ini. Ada giras ini, masih ada giras. Ini Scarlet. Iya. Masih galak. Saya masih galak. Ini umur 10 bulan. Harga? Harga di atas 100. Kalau nyebut harga yang pasti dong, jangan lega 5. Oh, iya. Gitu, ya kan? Harga 120. Oh, hajar juga lu nanya harga sekian-sekian gitu. Jadi dia mau lihat dulu siapa yang nawar nih gitu ya. Iya. Kampret benar ya. Nah, ini Harley Quinn. Ini galak? Enggak, Dita. Hai. Harley Quinn. Ini harga? Ini di harga 75. Harley Quinn itu asli apa hybrid? Hybrid. Hybrid. Apa sama apa? BNG dengan Green Wing. Oh, cakep ya? Cakep. Udah free fly? Belum, lagi proses. Umur? Bentar lagi, umur 2 tahun. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. 2 tahun ya? Iya. Ini 2 tahun. Nah, ini Green Wing juga yang dijual. Namanya Lilo. Lilo. Udah free fly. Udah bisa free fly depan rumah juga. Udah bisa free fly di depan rumah. Artinya urban free fly. Yeah. Kita mencari yang bisa urban, karena kalau urban bisa main di mana aja. Iya. Yeah. Ya kan, nggak usah ke lapangan. Iya, yeah, betul. Ini galak nih. Ini jualan juga ini, BNG. Itu jual BNG. Berapaan BNG? Ini di 40. Enggak, ini 5 tahun. Wih, udah matok. 2 tahun. Apa burung matok? Galak ini berdua. Galak berdua, sepasang ini. Apa? Pasangan. Enggak. Belum ketahuan DNA-nya. Belum ketahuan. Tes DNA. Iya. Halo. Halo. Ini? Ini sekolah. Oleh sekolah? Iya. Oh, ya. Emang lu terima sekolah di sini? Terima sekolah. Kalau kayak burung gini sekolah kena biaya berapa sebulan? Tergantung. Per bulan, enggak per bulan om. Jadi sistemnya saya tuh harga 10 juta sampai jadi asuransi bila mana burung kecelakaan kayak tadi tuh patah mati itu saya ganti. Oh, ada asuransinya? Iya, asuransi. Oh, ya penting ya. Iya. Kalau hilang. Kalau hilang ya kan. Ini juga sekolah. Sekitar 10 juta. Iya, 10 juta. Ini sekolah. Bolong ini? Enggak bolong. Tes bagus. Enggak bolong ini. Itu. Ya, ini sekolahan juga. Mau minta free fly. Nah, kalau ini titipan kemarin teman pergi keluar 3 hari. Kalau terima titipan gitu kena berapa?
Titipan itu seharinya 200 ribu. 200 ribu ya? Iya. 200 ribu udah sampai makan. Enggak sama lati, beda. Udah sama makan? Iya. Ah, ini juga rare item nih. Apa ini? Ini kamelot. Kamelot? Bukan kamelot, galak om. One man dia. Oh, dia one man. Umur 15 tahun. 15 tahun? Iya. Udah indukan dong? Indukan harusnya. Udah masuk indukan. Udah masuk indukan. Berapa lama sih dia masa hidupnya? Masa hidup? 50 tahun? 50 tahun ya? 50 tahun ke putra? 50 tahun masa hidupnya. Lama juga. Sama kakak tua yang jambul kuning juga sama 50 tahun. Nah, ngomong soal piara indoor begini, nah, lu jemur gak burung lu? Jemur. Jemurnya di mana? Di sini om. Cuma dapat segini matahari? Iya, dapat segini. Nanti kan pakai hand dryer kalau misalkan ada. Bukan. Jadi gini loh, burung itu ya perlu dijemur. Bukan cuma begini doang. Ini nggak dijemur ini. Jemur di bawah om kadang. Ya kan, jadi lu mesti turun. Turun ya, ke bawah. Ya, ruangan ini bisa dijadiin buat tempat jemur itu. Jemur apa? Jadi gini, karena gue sama Dewa Matahari gue kenal baik, ya, jadi gue bilang sama Dewa Matahari, Dew, gue punya burung, ya gue cuman susah ngejemur, gue sewa kapling dong gitu. Nah, gue udah bersabda gitu, Dewa Matahari bilang, ya Bob, lu perlu buat nyewa kapling gue, ya kan? Ya udah, gue kasih lu dah. Iya. Nah, sini nih, ya kan? Oh iya benar. Nah, jadi karena gua kenal baik sama Dewa Matahari, dia kasih teknologi. Oh iya, ini dia. Nah, UVB ini lampu UVB 2,4% khusus buat burung. Khusus buat burung. Ya, jadi gini, cara pakainya gampang. Misalnya kita punya burung pergi kerja, pergi pagi, pulang sore, kan nggak dapat UVB kan? Nggak dapat UVB. UVB itu hanya didapat di jam 10 sampai jam 3. Betul. Kurang lebih. Nah, cuman masalahnya di Indonesia UVB-nya itu indeksnya di atas 10%. 10%. Ya. Lu jemur burung lu nih berapa menit kalau jam 1 siang terik? Tahan berapa lama? 1 jam. 1 jam gua rasa udah mati kali. Enggak kan? Kepanasan sih. Panasan doang. Ya, kalau kayak ini bisa 6 jam. Oh, 6 jam. 4 sampai 6 jam. Jadi wah, karena lampu ini enggak keluarin panas, jadi hanya keluarin UVB. UVB. Nah, UVB-nya ini cuma 2,4%. Jadi aman sekali. Jadi dia kalau lu jemur bulu burung lu terlalu panas, bulu rusak enggak? Oh iya, pasti rusak dong. Apa keriting ya? Keriting. Karena kepanasan jadi keringan, kekeringan. Kekeringan. Nah, kalau ini enggak bikin kering. Bagus. Jadi dipasang di ini nih, Ji. Ya, di lampu sini. Nanti saya bikin deh. Nah, kenapa di luar negeri toko-toko burung kayak begini ya mereka enggak satu-satu keluarin buat jemur karena tenaga kerja mahal. Iya. Ya kan, lalu juga supaya kan pasti enggak aman, ya kan, kayak ini misalnya kita ya bisa talinya, aja terlepas, ya, talinya terlepas. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading. Nah, kalau di indoor gini supaya tetap dapat UVB, dia kita bisa pakai ini. Iya, terima kasih pada gua karena gua udah kenal baik sama Dewa Matahari. Oh iya gitu. Terima kasih. Ya. Nah, lalu apa gunanya UVB? Ya kan? Ya. UVB itu metabolisme tubuh jadi bagus, kayak lu kasih vitamin, kasih minyak buat bulu, kasih kalsium ya. Iya. Itu enggak berfungsi kalau enggak ada UVB. Oh, gitu. UVB itu provitamin D. Oh, banyak vitamin juga. Ya, provitamin D. Jadi kalau dia ini sebagai kendaraannya untuk vitamin kalsium ya supaya keserap sama tubuh. Coba bukan kayak begitu netizen coba di komentarin nih kalau gua salah ya. Hujatnya ya. Hujat. Hujat dong ya kan. Ya. Jadi ini bisa didapatkan di BGM juga. Di BGM ya. Harganya murah sekitar 225 ribuan lah kurang lebih. Ya, ya worth it lah untuk kesehatan burung juga. Buat burung sakit. Iya. Yeah. Ya burung sakit, burung yang istilahnya baby yang nggak boleh kena matahari, apalagi musim hujan gini kan kita mau jemur susah. Betul. Sedangkan burung kan perlu dijemur kan. Betul. Perlu dijemur. Ya. Kalau nggak dijemur nanti dia metabolismenya nggak bagus, nggak bisa mencret lah. Iya. Yeah. Ya kan pertumbuhan juga nggak bagus, burung nggak mungkin. Burung lemas gitu. Ya, jadi pakai ini. Oke. Okay. Ya. Nama UVB bisa dapat di BGM Pet Shop. Banyak stoknya nih loh. Untuk ini buat reptil ya? Ya ini kelasnya buat reptil. Ini buat reptil. Ya ini khusus buat burung. Beda reptil sama burung beda, ya kan? Ya. Reptil ini bisa di atas 10 indeksnya. Oh. Jadi kalau reptil ini panas. Panas ya. Ya kalau burung nggak boleh keluarin panas karena nanti bulunya bisa keriting.
Iya, iya. Bisa jingkrak nih ini. Ini kelihatan nih. Ukurannya. Tuh, 10 indeksnya tuh. Iya. Yeah. Indeks, indeks di atas 10 itu bahaya buat orang kalau di atas 10 menit. Ini khusus reptil ya, udah berarti udah khususnya di burung-burung, di reptil-reptil. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang suka burung mampir ke BGM Pet Shop. BGM Pet Shop lantai 3. Lantai 3. Alamatnya di pokoknya cari aja di Waze atau di Google Map, BGM Pet Shop. Udah akurat banget. Ya udah akurat banget ya. Nanti mau belajar sama Oji, boleh konsultasi Ji. Boleh. Jadi misalnya yang mau belajar piara burung ya kayak seperti ini, San Konyor ini. San Konyor, San Konor. San Konyor. Oh kan Konyor. Baca ngomongnya kayak bahasa Prancis, San Konyor. Makanya burung dari Prancis. Oh, gitu. Ya kan. Jadi mau dari burung kecil sampai burung gede, mau belajar dulu ya jenis siapa bisa dicari ntar deh. Atau yang punya burung nggak sempet latih bisa ditipsin untuk dilatih aja. Betul. Bisa free fly, bisa fly, fly to me, fly to me ya, bumerang dan lain sebagainya. Oke, udah put ya, deh. Oke, thank you Om Bobby, terima kasih udah mampir.